Cila buat belajar sambil bermain di area engineering for kids. Marsha sama Sita lagi ngapain tuh guys? Seru banget ya kayaknya. Kegiatan yang dilakukan di tempat ini dikemas dengan cara menyenangkan guys. Seperti yang satu ini. Sapa dulu teman-teman yang di rumah. Selamat pagi weekenders. Senang kita ketemu lagi ya. Iya, sekarang kita bawa Cila dan juga gurunya yang namanya guru Sani Sani. Jadi sebetulnya tempat ini tempat apa sih sebetulnya? Ini tempat les untuk anak-anak dari umur 4 sampai 14 tahun. Di sini kita bisa belajar sains and engineering, tapi dengan cara yang menyenangkan lewat eksperimen. Jadi dari 4 tahun udah kita diajarin sains sama engineering juga di sini ya. Cila, siap nggak mau belajar nggak? Yes. Guys, jadi ternyata di sini selagi kita menunggu buka puasa ya, nemenin anak-anak kita, keponakan-keponakan kita. Kita tuh nggak ngebosenin, jadi kita sambil nunggu buka puasa. Iya. Dan kita doain semoga semua puasanya lancar. Amin. Ya udah, yuk kita eksperimen lagi. Yang pasti kita akan kasih tempat-tempat rekomendasi yang bagus-bagus juga buat lo semua weekend. Alright, let's go. Sikap. I messed up tonight. I lost another. Alright guys, jadi di sini Cila lagi mau eksperimen kayak itu loh, volcano gitu ya kayak explode kayak volcano explode. Set, jadi nanti di sini yang awal panas gitu ya. Don't think about it, just move your body. Cila diajak mengenal reaksi beberapa kimia dengan beberapa bahan yang sering kita jumpai. Pastinya dengan didampingi oleh tenaga pengajar yang berpengalaman, sehingga anak-anak lebih merasa antusias dan tidak mudah bosan. Sudah tahu kan, Kidzania? Pusat rekreasi berkonsep edutainment unik ini memang menjadi salah satu theme park favorit keluarga kalau lagi liburan sekolah. Gak seperti theme park pada umumnya yang identik dengan wahana permainan. Justru di Kidzania anak-anak akan memainkan peran orang dewasa sambil mempelajari berbagai macam profesi. Seperti pemadam kebakaran, polisi, jadi apoteker, kontraktor, wahana pertunjukan teater, sampai pembalap. Suasana Kidzania dibangun khusus menyerupai replika kota yang sesungguhnya. Lengkap dengan jalan raya, bangunan, sampai kendaraan. Kidzania selalu menambah wahana baru guys. Seperti wahana bank seperti ini. Setiap pengunjung yang telah membeli tiket akan diberikan cek berisi uang. Kemudian cek tersebut akan dicairkan ke dalam bentuk uang yang bisa digunakan pengunjung di dalam Kidzania. Sekedar info guys. Mata uang resmi di Kidzania bernama Kidzos. Dan juga bisa mengecek uang melalui ATM seperti ini. Wah, seperti real ya guys. Wahana di Kidzania memang hampir semua diperuntukkan untuk anak berusia 2 sampai 16 tahun.
Tapi di sini juga ada loh untuk kamu yang lagi bawa balita yang ingin ikut bermain. Wah, seru kan rekomendasi kita hari ini? Besok, Kevin dan Cia bakal kasih rekomendasi tempat lainnya loh. Jangan lupa tonton Weekend List Sabtu dan Minggu jam 10 pagi. See ya! Your body, I just wanna stand right behind it. I just wanna chance with somebody, pop a couple Zans with somebody. Every time she dances, it's exciting. Throw a bunch of bands, don't get tired. I'm the guy, I just want.